Suasana euforia libur lebaran berubah menjadi duka saat 5 orang anak terseret ombak di pantai Tompek Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tangis para orang tua ini pun tak terbendung melihat jasad anaknya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Dari 5 anak yang terseret ombak, 4 ditemukan dalam kondisi meninggal, sementara 1 lainnya selamat dan langsung dilarikan ke puskesmas setempat. Pasca kejadian, lokasi wisata Pantai Tompek ditutup sementara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubus, iNews, melaporkan.